99,2 FM Radar Radio. Pajak bumi dan bangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2017 mencapai 90%. Angka tersebut dibenarkan Kepala Badan Penarikan Pajak dan Retribusi Daerah Tanggamus Soehartono. Namun capaian tersebut belum menjadi hasil akhir sebab penarikan masih berlangsung. Selain itu biasanya setiap tahun pasti ada tunggakan oleh wajib pajak. Menurut Soehartono, sampai sekarang penarikan PBB masuk pada masa tunggakan. Sebab jatuh tempo penarikan PBB adalah 30 September setiap tahunnya, maka lewat dari itu setiap wajib pajak dikenakan denda 2% per bulan. Maka semakin lama penunggakan, makin bertambah nilai PBB-nya. Informasi ini dikutip dari harian translampung.com hari ini Jumat 16 Maret 2018.